Yang pertama, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Yang kedua, tanda sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Yang ketiga, imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah tolak ukur kehidupan yang akan datang. Mungkin tidak ada sifat yang lebih kuat selain imajinasi. Imajinasi adalah segalanya. Karena tanpa imajinasi, kita tidak akan dapat menciptakan hal-hal baru dalam hidup kita. Imajinasi adalah tolak ukur kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena dijamin, tanpa sebuah imajinasi, kita akan selalu berada di tempat yang sama, membuat kesalahan yang sama, dan selalu mengulang pola kehidupan yang sama. Dengan imajinasi, cara pandang kita menjadi tak terbatas. Kita akan selalu menemukan 1000 cara untuk membuat mimpi kita menjadi nyata. Kita akan selalu mencoba hal-hal baru tanpa batas. Karena pikiran kita selalu membantu kita untuk melakukannya semua. Benar bahwa mimpi hanyalah tinggal mimpi ketika kita semua mati. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Apakah dalam hidup yang satu kali ini kita mau menjadi orang yang luar biasa, atau ketika kita mati dalam kondisi menyesal? Kita harus melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak berkembang. Kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Bayangkan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Kemudian, yakinlah dan bekerja keraslah demi kehidupan yang kita inginkan tersebut. Kita hanya punya satu kesempatan untuk melihat keajaiban dalam kehidupan manusia. Jalani sepenuhnya dan lakukan persis seperti apa yang kamu inginkan. Tentu, kita semua punya mimpi. Tapi, kebanyakan orang mengubur impian mereka tersebut ketika mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ketika hidup menghadirkan tantangan, kebanyakan orang mulai melupakan impian mereka. Mereka memilih jalan yang mudah. Dan mereka tahu bahwa jalan itu tidak akan membawa ke impian mereka sesungguhnya. Yang keempat, hanya ada 2 cara untuk menjalani kehidupan Anda. Satu, seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang lainnya, seolah-olah semuanya adalah keajaiban. Yang kelima, dia yang tidak bisa lagi berhenti untuk bertanya-tanya dan berdiri dengan kagum sama saja sudah mati dengan mata tertutup. Sangat sederhana, karunia terbesar yang dimiliki manusia adalah kita bisa memilih. Tidak peduli dengan kondisi kita sekarang ini, kita masih bisa memilih untuk selalu percaya bahwa akan selalu ada keajaiban di sekitar kita, atau hanya diam dan merenungi nasib. Dari kita lahir, kita sudah mendapatkan keajaiban itu. Kita menjadi manusia seperti sekarang ini karena kemenangan kita dari ratusan juta sel sperma lainnya. Syukuri hal tersebut karena hal tersebut adalah keajaiban. Tapi sedihnya, begitu banyak orang yang menjalani hidup dengan kepala tertunduk. Mereka pesimis terhadap masa depan dan pahit terhadap masa lalu. Mereka lupa bahwa mereka adalah keajaiban. Buka mata dan hati Anda. Jangan kalah dengan keadaan. Angkat kepala Anda dan percayalah bahwa Anda akan bertemu dengan keajaiban bila Anda mau bersikap optimis dan selalu positif. Keenam, jiwa yang hebat selalu menghadapi pertentangan yang keras dari pikiran yang biasa-biasa saja. Ketika Anda ingin berubah, ketika Anda ingin...